Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Tuntut Rocky Gerung diproses hukum, masa turun ke jalan. Pelaku curanmor ditangkap, 20 unit motor disita. Selundupkan ribuan benih lobster, penumpang pesawat ditangkap bea cukai. Rocky Gerung saat ini menjadi sorotan masyarakat setelah pernyataannya dianggap menghina Presiden RI Joko Widodo. Sejumlah pendemo pun turun ke jalan dan menuntutnya diproses secara hukum. Seperti yang terjadi di depan markas kepolisian Resor Tangerang Selatan. Pendemo juga membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan untuk secepatnya menangkap akademisi yang kerap melontarkan pernyataan kontroversial. Demonstrasi yang awalnya berjalan kondusif mulai memanas saat pendemo mulai membakar ban bekas. Kericuhan pun terjadi saat pendemo mengangkat pembatas jalan dan berusaha membakarnya. Petugas dengan tegas menghalau hingga akhirnya saling dorong dan pukul pun tidak terhindarkan. Yang mana aksi tuntutannya adalah mendesak kepolisian untuk segera bertindak memproses laporan terhadap dugaan penghinaan yang dilakukan oleh akademisi saudara RJ kepada Presiden. Unjuk rasa tersebut sempat terjadi kericuhan massa tadi berusaha untuk memasuki Mapolres dan juga melakukan aksi pembakaran ban di depan Mapolres Tangerang Selatan. Usai menyampaikan aspirasinya, massa ini pun perlahan membubarkan diri. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Bangunan yang dijadikan toko dan gudang mainan di Jalan Raya Cipta Yasa, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, ludes terbakar. Api dengan cepat membesar karena banyak mainan berbahan plastik yang berada di dalam toko. Menurut sejumlah warga, api pertama kali terlihat dari bagian belakang bangunan. Sejumlah warga berusaha memadamkan api. Dan kebakarannya sekitar jam 10:30 siang ya. Apa yang kebakar? Yang kebakar ini gudang mainan. Mainan? Iya. Ada korban jiwa? Korban jiwa, alhamdulillah tidak ada. Lokasi kebakarannya di mana? Lokasi kebakarannya di Kampung Tegal Jetak, Ciruas, Jalan Cipta Yasa Pontang. Api baru bisa dijinakkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Damkar Kota dan Kabupaten Serang diterjunkan. Beruntung, api tidak merembet ke bangunan lain. Hingga sejauh ini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Kebetulan kebakaran sekarang alhamdulillah sudah padam. Kita dari kota 2 unit diturunkan armada dan dari Mako, Serang 1 unit dan dari perbantuan dari pos petir 1 unit. Saat pemadaman, arus lalu lintas dari arah Ciruas menuju Pontang ditutup sementara. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Lantaran sopir mengantuk, truk bermuatan semen yang melaju di Jalan Raya Serang Petir, Kecamatan Curug, Kota Serang, terjuling ke dalam jurang sedalam 3 meter. Meski sempat shock, sopir dan kernet tidak mengalami luka. Akibat kejadian tersebut, truk rusak berat. Cuma saya kan ke sini. Oh, langsung masuk ke sini? Iya, bukan nggak kuat nanjak ini, mah. Jadi saya akibat ngantuk, tuh. Ngantuk lah intinya, mah. Tidur. Jadi mobil ke pinggir, langsung terprosok, langsung kebalik, gitu. Oh. Kasus kecelakaan tunggal ini pun sudah dalam penanganan unit Laka Lantas Polresta Serang. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Anggota Satreskrim Polres Lebak menangkap 13 anggota komplotan curanmor di 3 tempat. Pelaku ditangkap di Lebak, Bogor, dan Tangerang. Selain menangkap 13 tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti dari tangan pelaku seperti 20 unit motor, kunci letter T, ponsel, linggis, dan obeng. Selain mengambil motor di tempat parkir, modus para tersangka juga dengan merusak rumah dan menjebol kunci motor.
Targetnya yakni rumah kosong, tempat keramaian seperti di pasar dan warung waralaba. 13 unit, maaf 13 pelaku di belakang saya dan 20 unit ranmur yang bisa kita amankan berikut pengungkapannya. Serta sarana dan alat bukti yang ada di meja ini semua. Mengamankan 20 unit kendaraan, R2 dan 1 unit handphone tersebut. Satreskrim Polres Lebak dan jajaran berhasil mengamankan barang-barang yang diduga sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan. Para tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan pidana penjara selama 7 tahun. Sedangkan untuk kasus penadahan dikenakan pasal 480 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 4 tahun. Masyarakat yang merasa kehilangan motor dipersilakan untuk mengecek barang bukti yang disita polisi. Jika terdapat kecocokan dengan surat-surat kendaraan, pemilik dipersilakan mengambilnya. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak.